Okey, soalan matrix nombor 17. Kita ada matrix AB, diberi AB 6i, kemudian solve XYZ, diberi matrix equation. So kalau nak selesaikan dia, maka kita tengok apa hubungan dengan matrix yang diberi. Ini kalau kamu tengok, kamu dapati dia bersamaan dengan 2A. Jadi kalau saya namakan dia M, sini matrix X, ini matrix N, maka saya akan ada persamaan MX darab dengan N. Nak hilangkan M di sini, saya darab both side dengan M inverse. Maka M inverse darab dengan M, M inverse darab dengan N. M inverse darab M dapat I, sini jadi I dan X sahaja. Kemudian ini M inverse N. Okay. Jadi kita perlu cari M inverse. Macam mana nak cari M inverse? Maka kita guna apa yang diberi sebelum tu. Diberi AB sama dengan 6I. Jadi kalau kita ada 2A, maka dia jadi 12I. Tadi kita namakan yang ni M kan? Sekali lagi, kalau saya darab dua-dua belah dengan M inverse, ini jadi B, sini akan jadi 12 M inverse. Maka M inverse sama dengan 1/12 B. Okey. Jadi ambil balik di sini X ni, X sama dengan, gantikan M inverse dengan 1/12 B, salin matrix B. 0, 3, 3, 2, 3, 5, 4, 3, 1. Darabkan dengan matriks 4, 2, 14. Okey, bila kamu darabkan dua matriks ini, maka sebelah kiri kamu tulis matriks X, Y, Z. Sebelah kanan 1/12. Darab dua matriks ni kamu dapat 48, 84, 36. Ringkaskan, you akan dapat 4, 7, 3. So jawapan X4, Y7, Z3. Okay, D. Tapi saya nak bagi tahu, oleh kerana ini soalan objektif, ada cara yang paling cepat kalau tak ada masa, iaitu kamu ambil first equation yang ini. Okey, so cuba alternative method ya. Ini soalan objektif, jadi masa tu kita perlukan masa. Jadi kalau kamu tak ada idea, buat macam ni. Ambil row pertama, darab dengan first column, negative 4, X tambah 2Y tambah 2Z. Samakan dengan 4. Maksudnya kamu gantikan, try and error lah, ganti, masukkan dalam ni. Yang mana memenuhi persamaan, maka itulah jawapan dia. Okay, alright, kamu boleh guna teknik tu juga. Okay, soalan nombor 18, soalan matrix juga. Jadi diberi equation yang ini, kamu diminta cari R inverse. Jadi, kalau yang ni saya namakan dia M. Jadi, R darab M sama dengan negatif 9I. Maka nak dapat R inverse, kita darabkan dua-dua belah dengan R inverse. Maka dapat M negatif 9 R inverse. So, kalau R inverse sebagai tajuk, negatif 1/9 darab dengan M. Jadi kita kena carilah M. Jadi kalau kamu pandai guna kalkulator, kamu dapat jimat masa nak cari matriks M ni, iaitu M sama dengan R kuasa 2 tolak 2R tolak 6I. Kamu boleh guna kalkulator.
R kuasa 2 ingat ya. R kuasa 2 adalah darab matrik tu sekali lagi. Okey. Kemudian kamu masukkan 2 ke dalam matriks R. 242204 -262. Kemudian tolak dengan 600060006. Okey. Okey, kalau kamu nak check, kamu akan dapat ni 256. -183116. Tolak salin balik. Kamu akan ambil 2 tolak 2 tolak 6 dan seterusnya. Maka hasil dia dapat negatif 6, 1, 4, negatif 3, 2, negatif 1, 3, negatif 5, negatif 2. Okey, gantikan dekat sini. Mana jawapan yang sesuai? Okey, jawapan dia B.